Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nadine Ismail. Halo pemirsa semuanya. Di video kali ini aku apa yang gawe jajanan pemirsa. Jajanan kali ini aku apa yang gawe cireng mumpung Mas Wawan lagi libur. Ya, ini buat cireng bumbune tepung tapioka, bawang, terus daun bawang pre, merica. Ini kayaknya jarang jualan merica bubuk pemirsa. Terus iki ada gula abang. Gula abang kingko apa dipakai buat sausnya pemirsa. Yo, iki buat jajanan murah meriah. Nah, iki di video kali iki aku apa gawe ikune pemirsa. Sing diudek kuwi apa jenenge? Bumbune. Nah, iki. 1 2 3 iki gak bek kan pemirsa. 4. Nah, 4 sendok. Tepung kanji, terus dikasih bumbu penyedap rasa, sedikit garam, terus aku tak ngubah iki pemirsa bawang pre dulu. Iya pemirsa, karena yang besar kan. Mas Wawan tak kongkong penting lah. Di bawang pre. Daun pre. Ya. Daun bawang. Yo. Terus kayak merica bubuk saiki, merica diulek bik bawang. Nah, ini pemirsa. Nanti diaduk-aduk. Kira-kira seperti ini. Lagi belum dikasih bawang. Bawangnya apa tak ulek ambean merica pemirsa ya. Sebentar. Nah, ini diudek-udek pemirsa dengan api yang sedang. Iki wis rasane gurih. Merica ulek, bawang, terusan bawang pre penyedap rasa kayak uyah sedikit ya pemirsa. Nah, ini sudah mulai mengental. Serontok berat pemirsa. Jangan lupa nek anu pemirsa, banyune adem ayo banget nek gumpal nek nyampur adonane kabeh. Nah, sudah mulai meletup-letup. Nah, ini pemirsa seperti ini ya. Iki sing warnane putih-putih iku bawang pemirsa. Sebagian tak geprek. Kayak ini kita tanam non disik pemirsa ya. Wis tak udru-udru pemirsa. Nanti ki kloter pertama saya goreng dulu soalnya tempatnya nggak ada loh, kok mati guys. Tak pindahin dulu gak ada nyoteng no guys, udah turu awan-awan. Sik. Aku pokoknya agar enak momen-momen seperti ini tak syuting Muiman. Nah, ada proses penggorengan.
tapi maaf ki mau jembret pemirsa. Gue untuk kloter kedua, ini sisane ijek enek separuh. Bakal tak goreng nih kene nih pemirsa ya. Rasanya wis maenyus seperti cireng-cireng sing dijual. Ki mau tak incipi adonane. Nah, iki kira-kira seperti ini pemirsa. Jadi kita kayak bener-bener gak peraturan guys, pangan dini kok ya. Alhamdulillah gak meletus. Nek sing didol nek ya gepeng-gepeng guys. Mergo ya digolekno bati tangan dewi. Cuman terak tutorial nih ini YouTube juga. Terus kepin kepinane kae. Lo sausnya anu pemirsa, saus tomat juga bisa. Saus sambal juga bisa. Terus bareng ngono saus apa jenenge? Asam Jawa yang tiga gula kalau kan bisa gue gak ada asam guys apa guys enak sih kayak gandos ya guys ya. Nah kira-kira seperti ini. Cireng, cireng. Apa le? Mbak mau ngomong guys, piye nang? Eh? Mimi. Nah, guys, jadi pemirsa, ya, kita masuk sedikit gosong. Nah, sini ki, sini beneran. Jadi loro pemirsa. Nah, ini sing tahap penggorengan sing terakhir. Iki aku apa yang gawe apa jenenge sambel cuka bawang merah apa gula abang lombok wis tak ulek dulu ya pemirsa ya. Nah iki guys wis tak gawe no sausé dan iki gula abang lombok abang terusan cuka asem pakai jeruk sedikit. I tadi guys lo ya. Wis guys, wis mateng guys. Aduh. Boyoke loro sekali. Rada mundur. Nah. Alah peteng. Wis dadi iki tinggal ngowehno. Pak inci panis sidik baru yo. Ki mau tepung luwean pemirsa. Yo. Sing iki sing dadi yo dipanganan. Ora nek sing ngetengno dadi yo masake ngene, guys. Wis, pokoknya aku opo tak syuting. Ora nek timune mangane mbek timun iki lezat. Ya meh koyo seperti empek-empek. Empek-empek. Tapi iki gene jenengku emplek wis karek saya ngarani di arani opong tepung aku nih arani goreng aku ben anu mbak Isma ben opo ki kok aneh ki ya aku beres seneng ya kemarin aku ki seneng nih hobi kon masak atau kon opong tapi awal-awalnya nih kan resik-resik itu apa noto-noto gumbal itu sama sayuga baru ini ke sidik-sidik guys yo dan ngerti rasanya tapi ini wong digawi guys minggu ini podo pora yang wong digawi ini mau tak jajal wah enak sumpah. Ini enak upiak ya kok. Nek. Mak tak duit
gak duwe timun. Engko mak e, mak e sithik, guys. Mak e sithik. Ben padha ngerti rasane. Iki mang glepunge iki asine kurang. Lah iya, piye? Wis. Lewong yo randi rancangan nih mak. Gak konten yang kita tanpa rancangan langsung. Wes buh rasane piye guys pokoknya bendi apa? Bendi mam Mbak Isma. Kok kurang ya, Win? Iki sambil buka, guys. Ini kecut-kecut ting. Yes, benti mam. Nah, iki guys. Wis yo ngono. Pemirsa tak nang gone Mbah Ruwean. Mbak Isma tak incipan wis diluk ben jumbul wonge. Nah. Wis. Ben anu Mbak Isma ben jumbul. Tak tak kandani nek gering gawe konten. Moro-moro mati. Gak bawa WA pisan, Mbok. Nek ya mene kok ngorong. Wong gak mek apa-apa ngising le. Wis, Mas. Ya sik. Boyokku luwur kok, aduh. Mama. Duh, padha ning ndi? Nyanyi. Iya. Sik. Sedih lu. Gak kayak anakku ngising, guys. Mbak. Mbak Isma. Mbak. Nanti tak dengkul kok buka dhewe. Bom nanti. Eh? Anakku setangi, guys. Mbak. Nyah. Pak Incipi. Ayo wonge ana guys titik kan titik. Iya. Apa kuwi? Ya, gawe cireng-cirengan. Astaga lagi mater. Lagi tangi makan titik. Boyok kula tak sambi mbek ngomong. Terima kasih. Lagi emang tak kas ben tangan. Iki memang la baru ranek tek. Mana ndi? Gak roh. Aku tu ngombe tak ngombe aku. Tapi nangis napa? Nangis ngising biasa pisan. Makan titik. Nggak cipane, cipane mae tak kane. Piye iki? Enggak entek aku sak meneh. Bu ngono iki wong. Ora lawange tutupan. Bu enak bu ora. Ya mang soloke tepung, tepunge entek. Dadi, dadi. Kalau wong ayo. Enak. Aku nang kok gawe gak iso. Enak kan? Ki mang iseng. Iseng kok ngene. Salin niku ya. Iya. Ya udah salin ini gak apa-apa kok terno ya. Wes ngono anakku nangis, guys. Iya, iya, iya. Iya. Nangis, guys. Wes ngono ya, Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Isma baru gak enek tak ana Mbah. Wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.